pagi guys, kita welcome back to my channel ya. Bersama saya, kita akan membahas ya. Kemarin saya beli pre-closing ya, JPFA dan ayam-ayam yang sedang ARB, dan akhirnya down harga tertinggi berserta BTPS ya. Ini ada di saya share di channel YouTube saya kemarin sore ya, sebelum pre-closing ya. Ini ada videonya kenapa ayam-ayam pada turun dan BTPS ya, BTPS dan nikel, dan nikelnya mungkin failed ya. Dan itu dia ya, bisa kita lihat market hari ini untuk ini ya, yang untuk menu yang kita ambil kemarin semuanya hampir down ya, kecuali nikel. Nah, udah kita lihat ada BTPS down ya, ada tadi kita down dengan harga tertinggi ya, 3520 ya, nggak apa-apa walaupun melesat di atasnya. Kemudian ayam-ayam rebound seperti prediksi saya ya, ada ayam-ayam rebound kita beli kemarin, ada JPFA ya, kita maksimal cuan 5%, kemudian main juga. Dan saya nggak ambil ya untuk cepin karena harganya terlalu mahal ya, lebih baik kita bercari harga yang menengah ke bawah ya. Oke, nah itu untuk market review hari ini. Dan saya juga lagi cuan ini Bapak Ibu dari TKO ya. TKO kita lihat, wow, ini sudah kalah ini. Saya swing TKO 2 minggu gainnya udah 23%. Kalau dibandingkan dengan saham yang saya swing selama seminggu, yaitu MDKA dan satu lagi itu ada apa ya, ntar sebentar, ada ini PMMP ya di grup kami, PMMP. Nah tadi cuannya 13% ya. Ini ada grup kami ya, grup yang gratis ada, grup berbayar ada. Ini untuk grup kripto baru saya bikin. Dan untuk ini ya, untuk grup smart investing ya, kami setelah cuan ya untuk PMMP. Nah itu dia sekilas ulasan. Nah ini menarik ini, kalau mau Bapak Ibu apa invest di saham luar juga boleh. Grab sudah IPO ya di USA. Oke. Nah itu aja untuk market review untuk pagi hari ini. Market masih jalan ya, saya tetap masih fokus untuk berusaha keluar dulu dari saham ya, karena menurut saya saham Indo itu banyak dramanya ya, banyak drama, cap gainnya ya apa ya, terlalu kecil dibandingkan saham USA dan TKO. Saya alihkan 80% dana saya dari sini, hari ini drop out ya dari IHSG. Nah itu aja Bapak Ibu. Oke, selamat pagi.